Hey, you must tell the player. You must insult the player. Hasil SEA Games 2023 Malaysia V, as Thailand berujung adu jotos. Timnas Thailand U20 dua meraih kemenangan 2-0 atas Malaysia pada laga kedua grup B SEA Games 2023, Sabtu 6 Mei 2023. Sore waktu Indonesia Barat, hasil itu menjaga asa Thailand lolos ke semifinal. Bertanding di Visakha Stadium Phnom Penh, Timnas Thailand U22 tampil menekan sejak awal ke lini pertahanan Malaysia. Achitpol Karamron melepaskan tendangan yang masih melebar dari gawang Malaysia. Adapun Malaysia tak tinggal diam dan memberikan tekanan melalui Tessa Farhan. Sayangnya, bola hasil sepakannya masih melayang di atas gawang Thailand. Memasuki menit ke-35, Timnas Thailand U22 hampir memecah kebuntuan melalui Achitpol Karamron. Namun bola hasil sepakannya masih bisa diantisipasi kiper Malaysia Kawalan Sik Ihsan. Hingga turun minum, tak ada gol tercipta pada babak pertama. Tak terbendung memasuki separuh kedua laga, Timnas Thailand U22 semakin emosi melancarkan serangan ke pertahanan Malaysia. Namun peluang yang didapat tak mampu berbuah gol. Pada menit ke-73, Thailand akhirnya memecah kebuntuan melalui Anan Yot Sangwal. Menerima umpan terobosan, Anan mengendalikan bola dan langsung melepaskan tendangan ke pojok kanan bawah gawang Malaysia. Menjelang akhir laga, Thailand kembali mencetak gol melalui Yot Sakorn Burapha pada menit ke-84. Bola hasil sepakannya gagal diantisipasi kiper Malaysia Sik Ihsan. Hingga peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, tak ada gol lagi dalam laga itu. Timnas Thailand U22 menang 2-0 atas Malaysia. Hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.